nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaru yang baru saja kita terima daripada sumber-sumber kita yang ada berkenaan dengan Sirul di Australia. Sirul yang telah didakwa dijatuhkan hukuman mati kerana dijatuhi hukuman kerana bersalah, didapati bersalah oleh mahkamah kerana membunuh model dari Mongolia, Amlan Tuya Saribu. Jadi semua Malaysia pun mulai mengambil perhatian kepada berita inilah. Jadi kerana itu saya pun inginlah supaya dapat membawa kepada rakyat Malaysia, dapat membawa kepada rakyat Malaysia perkembangan-perkembangan terkini. Kerana ramai yang mahu supaya saya terus menyampaikan perkabaran tentang Sirul ini. Okey, terbaru ya, terbaru. Setelah Sirul sebelum ini, dalam berita-berita sebelum ini, Sirul didesak supaya cepat-cepatlah dedahkanlah siapa dalam sebenar, supaya tidak ada lagi banyak apa yang sangkaan-sangkaan buruk kepada orang-orang yang tidak sepatutnya, supaya orang yang betul-betul bersalah dapat dihadapkan ke mahkamah, ke pengadilan, dan yang paling penting supaya Sirul sendiri dapat menyelamatkan nyawa dia sendirilah. Kalau dia dapat buktikan bahwa dia hanya kambing hitam, maka bagus untuk dialah. Okey, jadi yang terbaru, baru saja sebentar tadi saya nampak satu tajuk berita yang cukup menggembirakan rakyat Malaysia. Kerana dengan tindakan ini, maka beliau tidak akan dapat lari ke mana-mana lagi. Bila sudah sampai masanya yang sesuai, beliau bolehlah dibawa balik ke Malaysia untuk menyatakan apa sebenarnya cerita. Jadi apa yang terbaru dengan Sirul ini? Kita dapat berita bahawa Sirul sekarang telah dipasang dengan peranti pengesan. Peranti pengesan yang saya fikir peranti ini bertujuan untuk mengesan pergerakan dia. Di mana dia nak pergi, kemana dia akan hilang kalau dia hilang. Nah, bagus juga. Pertama, supaya dia tak lari. Kedua, untuk keselamatan dia juga. Manalah tahu kan? Manalah tahu selepas dalang-dalang yang sepatutnya dibawa ke muka pengadilan itu tahu bahwa dia masih hidup dengan sihat dan bakal untuk dedahkan, bakal buka mulut untuk mendedahkan semua keadaan yang sebenar, maka dia pun makin takut. Jadi dia pun hantarlah orang-orang yang jahat untuk buat yang tak baik dengan Sirul. Jadi kita dapat tahu kalau Sirul tiba-tiba diculik kah, hilang kah, ini baik, ini sangat-sangat baik. Jadi ini satu tindakan yang amat-amat bijak daripada penguat kuasa, sama ada daripada Malaysia ataupun daripada Australia, supaya keselamatan Sirul dapat dijamin, supaya dia tidak ada dengan mudah-mudah saja orang boleh culik dia, rampas, ambil dia. Jadi itu bagus. Okey, jadi perkembangan-perkembangan tentang Sirul kita akan terus laporkan dari masa ke semasa. Sekarang ini Sirul menjadi satu figura yang cukup mendapat perhatian di Sarentero Malaysia, dan juga saya fikir seluruh dunia sedang mengikuti perkembangan ini. Pastinya keluarga mendiang Amlan Tuya Saribu juga sangat gembira dengan perkembangan ini,
pastinya sangat gembira dengan tindakan-tindakan yang terus dijalankan tanpa putus asa, supaya orang yang betul-betul betul-betul bertanggung jawab dapat dihadapkan ke mahkamah. Tahniah diucapkan kepada polis di Raja Malaysia yang menjalankan tugas dengan baik. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Okay, so berita terbaru, direct to the point, tanpa ada apa-apa pusing-pusing lagi. Direct to the point, seorang lagi ahli parlimen pembangkang mengisytiharkan menyokong pimpinan Perdana Menteri, mengisytiharkan sokong Dato' Seri Anwar Ibrahim. Ha, kali ini daripada Bukit Gantang. Bukit Gantang mengisytiharkan sokong Perdana Menteri. Apa sudah terjadi dengan Hamzah Zainuddin? Apa sudah terjadi dengan Muhyiddin Yassin? Apa sudah terjadi dengan Bersatu ni? Apa terjadi ni? Baru saja selesaikan, baru saja selesai dalam mesyuarat agung tahunan daripada Bersatu. Baru selesai. Lepas itu siap peja kata, siap cakap lagi. Peja cakap pengkhianat, ada perkataan pengkhianat. Tapi dalam Bersatu tu ada juga pengkhianat. Ada pengkhianat PKR ada di sana juga. Azmin Ali ada di Bersatu kan. Apa khabar ya di sana? Harap-harap dia okey lah. Tapi yang penting kita sudah tahu, baru tadi, 2 jam tadi baru dilaporkan daripada berita harian, disahkan ahli parlimen Bukit Gantang pula istihar sokong Perdana Menteri. Jadi sekarang macam mana? Apa jadi? Adakah ini sebenarnya adalah satu protes? Satu protes kerana Muhyiddin telah menarik balik, kerana Muhyiddin telah membuat pusingan you, telah membuat U-turn. Pada mulanya dia kata tak mau bertanding lagi jawatan presiden. Lepas tu tiba-tiba menarik balik, dan dia kata kerana sokongan lah. Okey, jadi dia pertahankan lah, tarik balik. Tiba-tiba saja, tak sampai pun satu minggu kah, dua hari kah, belum selesai lagi kepanasan. Belum selesai lagi kepanasan Bersatu di dalam mesyuarat agung itu. Mesyuarat agung, akhirnya keluar sudah lagi seorang ahli parlimen memberi sokongan kepada Perdana Menteri, Dato' Seri Anwar Ibrahim. Apa sebenarnya yang berlaku di dalam Bersatu? Kenapa dengan dengan kata dua, dengan amaran, dengan kata-kata yang keras seperti pengkhianat dan sebagainya, malah semua tiga orang, kalau saya tidak silap sudah tiga orang lah, tiga orang atau dua orang, paling kurang dua orang lah, sudah digantung keahlian dalam Bersatu, sudah digantung, tetapi masih juga ada orang yang mau keluar daripada sokongan pada Muhyiddin kepada sokongan kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim. Nampaknya Bersatu semakin terdesak. Apa pula alasan kali ini? Kita tengoklah. Lepas ini Hamzah Zainuddin keluar lagi kah di media, di sidang media? Mungkin juga lepas ini Hamzah Zainuddin, Razi Jidin, Taqiyuddin Hasan muncul lagi di dalam kenyataan media atau dalam sidang media, entah apa pula lepas ini. Jangan pula lepas ini
keluar lagi kenyataan kononnya ada ugutan ke unsur rasuah ke, sebab tiada. Dan semua MP-MP daripada PN ini keluar daripada PN ataupun tidak keluar sebenarnya. Bukan keluar, minta maaf. Bukan keluar, tapi mereka memberikan sokongan, membuat keputusan mengisytiharkan menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah ini menandakan bahawa mereka tidak lagi boleh bertahan di dalam bersatu, PPPM bersatu? Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Kita tunggu dan lihatlah. Kita tunggu dan lihat apa pula terjadi kepada mereka dan berapa orang lagi yang akan keluar. Betullah, betullah Sabudin Husin kata 5 atau 6 orang, sekarang dah 5 orang. Sudah 5 orang. Jadi kalau menurut menurut Sabudin Husin, dia kata 5-6 orang. Jadi kalau betul 5-6 orang, makna kata ada seorang lagi kemungkinan besar yang bakal memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Sekali lagi, saya admin The Twin TV ingin respect, salut kepada semua mereka ini. Saya ingin memberikan salut hormat, teng dedeng, salut hormat kepada semua hero rakyat ini. Anda adalah hero rakyat, jangan takut. Rakyat tak akan marah kepada anda. Rakyat marah kalau tidak ada peruntukan. Rakyat marah kalau tidak ada pembangunan. Rakyat marah kalau wakil rakyat tidak dapat menjalankan tugas sebab tiada peruntukan. Itu rakyat marah. Tapi kalau berkorban, berkorban nama, berkorban jawatan, berkorban apa saja demi rakyat, rakyat menyanjung tinggi. Tidak ada apa-apa kerugian bagi MP-MP ini yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tidak ada apa-apa kerugian. Saya nak beritahu, tidak ada apa-apa kerugian. Elaun tetap sama, gaji tetap sama, kuasa-kuasa sebagai ahli parlimen tetap sama. Nah, tempat duduk di Dewan Rakyat mungkin bertukar, tapi tetap ada. Jadi apa yang rugi? Tidak ada yang rugi. Yang ada manfaat, manfaat bagi rakyat. Rugilah bagi mereka yang masih lagi mempertahankan ego. Rugi bagi mereka yang masih mempertahankan ego. Rugi bagi mereka yang masih lagi cuba berpegang pada prinsip konon. Tapi yang menjadi mangsa rakyat jelata. Yang kesiannya rakyat. Rakyat dalam keadaan susah, tak ada duit nak bantu. Yang susah juga ahli parlimen itu sendiri. Sebab ingat, kamu yang buat manifesto dulu. Jadi kalau tiada duit untuk menaikkan manifesto itu, pakai duit sendiri susah juga. Nanti karang ungkit pula di parlimen. Nanti karang ungkit di parlimen kata terpaksa sedekah pun pakai duit sendiri. Ya, memanglah sedekah pakai duit sendiri apa? Kalau pakai duit orang itu bukan sedekah. Itu bukan sedekah, itu namanya salah guna. Salah guna untuk dapat nama sendiri. Okay. So, tanya diucapkan kepada ahli parlimen Bukit Gantang yang mengumumkan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye.